Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pernyataan Bapak Menteri Agama yang melukai hati kami masyarakat Minangkabau ini, menyamakan tentang suara media penggunaan anjing itu, ini telah menyalahgunakan wewenang yang diberikan oleh Bapak Presiden. Kasihan kita kepada Bapak Presiden yang telah mempercayakan kepada dia, dan dia menyalahgunakan wewenang ini. Dan saya mengatakan atas nama Ketua Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau, haram untuk Menteri Agama menginjak tanah Minangkabau. Haram, ya. Jadi jangan coba-coba menginjak tanah Minangkabau. Ini Islam, ya. Ini Islam sejati. Adat bersandikan syarak, syarak menjadikan kita benar, ya. Sudah kebangatan yang dilakukannya, dan kita sebagai umat Islam menyatakan menentang apa yang diberikan oleh beliau itu tentang bagaimana suara mic yang dia katakan sama dengan suara gonggongan anjing gitu, ya. Demi Allah kita berjuang untuk perjuangan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.